Peringatan Hari Besar Islam PHBI Kecamatan Mengui dan Abian Semal kembali melaksanakan sholat idul adha 1437 Hijriah secara bersamaan di lapangan Pus Pembadung. Pelaksanaan sholat yang diikuti tak kurang dari 4.500 orang jemaah ini turut dihadiri Wakil Bupati Badung Ketut Suyase yang sekaligus menyerahkan hewan kurban berupa dua ekor kambing. Ketua Peringatan Hari Besar Islam Kecamatan Mengwi dan Abian Semal, Haji Abdul Ubed, Salat Idul Adha 1437 Hijriah yang dipusatkan di lapangan Pus Pembadung diikuti tak kurang dari 4.500 jemaah yang berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Badung. Dengan tema Idul Adha untuk meningkatkan keimanan melalui keikhlasan berbagi, Haji Abdul Ubed berharap umat muslim untuk lebih bertakwa dan meningkatkan keimanan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Pada kesempatan itu, Haji Abdul Ubed juga menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai fasilitas yang telah diberikan Pemkab Badung kepada umat muslim di Badung selama ini. Terima kasih kepada Bapak Bupati, dan Wakil Bupati serta jajaran Kus Pembadung yang telah memfasilitasi kami untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1437 Hidia di lapangan Kus Pembadung. Wakil Bupati Badung Ketut Suyase mewakili Bupati Badung dan didampingi Sekda Kompiang R. Swadika menyerahkan hewan kurban berupa dua ekor kambing. Ketut Suyasyu mengatakan perayaan Hari Raya Idul Adha hendaknya dapat dimaknai untuk meningkatkan keimanan, memperkokoh kesabaran, dan senantiasa menambah keikhlasan dalam berbagi. Hiduplah pengorbanan dan kemudian itu kita pun harus pengabdian kepada Tuhan itu juga kita harus siap berkorban karena sejatinya Tuhan menciptakan alam dan umat manusia ini juga dengan pengorbanan. Oleh karena itu semuanya dedikasi kita dalam kehidupan ini kita harus bersedia berkorban antara sesama kita. Bahwa kita harus berbagi dan memang berbagi itu sejatinya adalah indah. Nah itulah yang kita ingin harapkan. Hal senada disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Abian Semal Haji Wasis Setiono yang mengajak seluruh umat muslim untuk senantiasa meningkatkan tali silaturahmi dan kerukunan antar umat yang telah terjalin selama ini khususnya di Kabupaten Badung. Haji Wasis Setiono juga menyatakan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Abian Semal menolak tegas radikalisme yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga tercipta suasana yang kondusif, suasana yang rukun antar umat beragama dan interumat beragama sehingga modal dasar pembangunan kita ketuluh teman di Kabupaten Badung ini akan terwujud dari semua pihak. Sehingga kerukunan yang selama ini sudah terjalin dengan baik itu tetap kita jaga, tetap kita lestarikan. Dalam sholat Idul Adha 1437 Hijriah tampil sebagai Imam Haji Syamsul Mu'arif dan Khotib Mayor Kavaleri Suprapto. Dalam khotbahnya Khotib Haji Suprapto mengajak jemaah yang hadir untuk senantiasa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ketulusan dan keikhlasan sebagai umat muslim dalam menyukseskan pembangunan. Sufiatna dan Saputra, Bali TV.